Hello, hello, hello. Kali ini aku mau kasih tahu bagaimana cara membuka pintu di belakang itu ya, teman-teman. Isinya ada 3 peti precious deh kayaknya itu. Oke, ini lokasinya ada di sini ya, teman-teman. Nih, di dekat Jayun Cars, pas di sininya. Nih, di sini. Jadi pertama itu kita harus ke depan tuh. Nih, kita aktifkan ini prasasti peninggalan Bosacius ya. Okay. Okay, kita disuruh cari 3 bintang ya. Ini sama kayak di Storm Terror Lair deh. Yang pertama itu ada di atas sini ya, teman-teman. Di atas sini. Nih. Di sini ada boss monster tanah deh kalau nggak salah. Kalian harus kalahin dulu. Dan ada precious juga. Ini dia. Kita bawa. Oke, satu selesai. Satu lagi di kiri ya. Kiri sana. Sini, tuh satu. Yuk, kita ambil, ada musuh. Oke, coba kita kalahin dulu ya. Biar bisa buka peti. Enggak deh. Kayaknya lama durasinya, aku langsung aja. Langsung aja. Nih, selesai. Satu lagi ada di atas sana ya, teman-teman. Nih di atas sini. Kalau di atas ini kalian akan lawan 2 ruin guard ya. Ya ruin guard itu yang jalan ya. Bukan yang terbang ruinnya. Tapi aku udah kalahin ini ya. Jadi untuk buka itu kalian harus ambil ini dulu nih. Udah dapet bintangnya, bawa ke atas. Ini harus cepat ya. Nih taruh di sini satu. Satu lagi kita letak di atas sana ya. Kita ganti karakter dulu deh. Soalnya tadi susah banget ini mukul batunya. Ganti pakai Ningguang. Yuk, kita ambil batunya. Nih, ambil bintang, kita bawa ke atas lagi. Oh, kelamaan. Jadi bintangnya habis. Oh, gitu. Jadi kita harus cepat ya, teman-teman. Kita harus cepat. Kita ambil yang di sini aja nih. Nih. Bintangnya reset. Apa? Batu ini resetnya cepat kok. Berarti kita langsung naik ke atas. Langsung naik ke atas sini.
Okay. Tinggal kita antar ke sana. Sip. Kebuka pintunya. Oke, kebuka deh. Nih, ada 3 peti dong. Peti precious ya. Ya. Oke, teman-teman, semoga bisa membantu ya. See you next video. Bye-bye.